Sementara itu, pelajar Malaysia di Universiti Al-Azhar mengakui input syarahan umum Perdana Menteri benar-benar memotivasikan mereka untuk lebih bersemangat menuntut ilmu. Mereka teruja kerana berpeluang mengikuti syarahan umum tersebut dan bertemu Datuk Seri Anwar Ibrahim secara dekat. Kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana telah bernegosiasi dengan dengan Sheikhul Azhar iaitu Dr. Ahmad Taib mengenai peningkatan beasiswa yang akan dilaksanakan. Ini merupakan satu opportunity lah bagi saya sebab dapat lihat Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 secara berhadapan. Saya harap kami sebagai pelajar Al-Azhar dapat menyumbang sebagai modal insan yang berkualiti lah di negara Malaysia kelak. Saya sebagai rakyat Malaysia sangat seronok, sangat suka apabila pertama kali melihat Perdana Menteri di depan mata saya. Dan sebagai seorang pelajar, saya mengucapkanlah ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana sudi hadir untuk bertemu dengan pelajar walaupun bukan secara personal tapi secara ramai-ramai. Terima kasih saya ucapkan. Rasa sangat bersyukur sebab kita dapat tahu perkembangan pertemuan antara dua hala, terutama antara Malaysia dengan pihak Al-Azhar dan pertemuan Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Mesir sendiri. Jadinya kita dapat tahulah perkembangan dan kejayaan yang hasil daripada pertemuan ini.